Program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah merupakan upaya percepatan kekebalan tubuh kelompok juga untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah juga dengan berbagai cara gencar mensosialisikan kepada masyarakat betapa pentingnya vaksinasi COVID-19. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Desa Ciomas Rahayu yang mana hari ini menggelar vaksinasi massal untuk umum dosis 1 dan dosis 2 bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Bertempat di Gang Sadar Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Kegiatan vaksinasi yang hadiri langsung oleh PJS Kepala Desa Ciomas Rahayu, tenaga kesehatan dari TNI Angkatan Laut, Babinsa, Babinkamtibmas Desa Ciomas Rahayu, BPD, Karang Taruna, Limas juga masyarakat yang akan melakukan vaksin. Pemerintah Desa Ciomas Rahayu bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga Indonesia Pasti Bisa, menggelar vaksin massal dosis 1 dan dosis 2, antusias masyarakat untuk vaksin sangat tinggi, ini berkat kerja sama semua pihak. Harapannya setelah melakukan vaksin ini masyarakat akan merasa aman dan semakin sehat, juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, sehingga penyebaran virus bisa diminimalisir. Alhamdulillah, kita jam 1 jam ke belakang sudah cukup banyak jumlahnya, kurang lebih sudah ada 80 ya, 80 jumlah kan. Ya, jadi hasil kita rapat malam tadi atau yang TNI Laut dengan Satgas Covid termasuk dari unsur lainnya bahwa kita akan 22 juga ke wilayah, dan kalau memang warga tidak bisa hadir sini ya kita ini ke rumahnya. Nah, harapannya dengan adanya program pemerintah dalam vaksinasi massal ini, kita mengharapkan semua warga sudah bisa tervaksinasi dan tujuannya supaya bagaimana pemulihan ekonomi nasional bisa. Saya pejabat kepala desa beserta jajaran dengan dibantu oleh Dinas TNI Laut dari Satgas Covid maupun dari Kepolisian, mengharapkan masyarakat Kecamatan Ciomas umumnya dan khususnya warga Desa Ciomas Rahayu dapat berpartisipasi dengan rasa kesadaran, rasa tanggung jawab bahwa ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama, dan saya mengharapkan warga untuk bisa melaksanakan vaksinasi. Cukup. Herman Palapa TV mengabarkan.